Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi di Family Channel. Pemirsa semua, kembali kita bersama dengan Pak Agus. Siap. Sehat, Pak Agus? Alhamdulillah, sehat. Wah, alhamdulillah nih, kondisi setengah sebelas, saudara. Setengah sebelas, Pak. Setengah sebelas saya nih, waduh, kesiangan ya. Jadi kesiangan. Udah sampai di gerbang tol Caringin Utama, saya siang hari nih. Tapi nggak apa-apa, walaupun tetap siang terik, tetap semangat ya, Pak Agus ya. Siap. Tetap semangat. Nah, pemirsa semua, ini adalah episode yang kurang lebih keempat ya, kita bahas tentang bersama dengan Intrax di Tol Bocimi. Nah, sekarang ini kita akan bahas yang sering juga ditanyakan di video Family Channel terkait dengan pengisian saldo e-tol. Jadi kan dibahas pertama dengan Pak Lukman tentang teknologi GTO ya, yang semestinya, lalu tentang ada dua sistem terbuka tertutup oleh Pak Lukman juga. Terus kemarin kita juga di video yang lalu berbicara dengan Pak Agus terkait dengan pelayanan perawatan. Nah, sekarang saya pengen tanya terkait dengan bagaimana solusi dari keluhan masyarakat yang luas, Pak ya. Artinya ini yang terjadi di hampir berbagai ruas tol. Tapi saya mau tanya dulu sebelum kita jauh lebih lanjut. Siap. Sebenarnya di pengguna jalan tol Bocimi itu apa keluhannya, Pak? Ada nggak ya secara sudah pernah di capture, dikumpulkan gitu oleh Pak Agus? Keluhannya apa sih sebenarnya pengguna tol Bocimi ini? Buat transaksi ya? Iya, untuk transaksi. Paling di saldo kurang, Pak. Saldo kurang, sama saldo berarti, kurang. Pak ya? Nggak jauh beda ya? Ternyata penggunanya itu sama. Sama, Pak. Sama-sama punya masalah di saldo kurang. Saldo kurang, Pak. Aduh, benar-benar nih. Nah, dengan kalau kondisinya masalah saldo kurang, apakah juga sama dengan di tempat lain bahwa di tempat lain tuh banyak juga yang menggunakan, Pak, saya itu punya HP-nya itu nggak support NFC. Karena kan meskipun kita punya mobile banking yang sama, kan kita wajib punya fitur NFC untuk melakukan update saldo. Betul. Karena nggak cuma buat ngisi saldonya aja, transfer doang, tapi harus ada update saldo. Nah, sama nggak itu di Bocimi juga begitu? Sama, Pak. Sama. Berarti memang kurang lebih pengguna jalan tol penyakitnya atau permasalahannya sama gitu ya. Global berarti, Pak. Global ya. Jadi memang permasalahan umum yang terjadi hampir semua para pengguna jalan tol. Ya. Nah, untuk kita bicara di episode kali ini, kita akan bicara solusi apa kalau kita nggak punya NFC. Nah, tapi sebelum lanjut, pemirsa, seperti biasa di episode kali ini juga ada hadiahnya, ada e-money dari Intrax. Untuk itu, untuk pemirsa semua, maka bisa saksikan di atau bisa follow Instagram dari Intrax. Nanti akan ada pertanyaannya. Kira-kira pertanyaan episode ini apa, dan juga nanti hadiahnya juga ada disampaikan di Instagram Intrax yang ada di bawah ini. Begitu, Pak Agus ya? Betul. Siap. Kita lanjut, Pak Agus. Siap. Nah, kalau dengan kondisi yang tadi, lalu gimana caranya pengisian saldo e-tol itu dilakukan oleh mereka yang tidak punya fitur NFC? Salah satunya paling dia top up di ATM, Pak. ATM ya? ATM di sini banyak, Pak, sebelum masuk gerbang tol, kalau di posisi kita bicara di Bocimi lah. Ya. Banyak nggak, Pak? Ada sih, Pak, banyak. Banyak ya? Harusnya tidak jadi kendala ya? Betul. Mampir dululah sebentar. Masuk ke ATM. Betul. Update saldo. Betul. Atau isi saldo. Isi saldo. Selain ke ATM kemana, Pak Agus? Selain ke ATM. Kalau minimarket ada nggak? Ada, Pak. Bisa ya? Bisa. Ataupun kalau di rest area ada mesin top up langsung. Oh, di rest area. Oh, kalau di Bocimi ada rest area, Pak, kalau boleh tahu? Kebetulan belum ada. Belum ada ya. Area. Tapi mungkin di tempat-tempat lain yang sudah ada. Biasanya rest area menyediakan tempat untuk pengisian saldo. Betul. Atau top up ya. Betul. Disebutnya top up. Wah, menarik. Jadi, solusi untuk menjawab ini ya, bagaimana pengisian saldo e-tol kalau mereka tidak punya NFC, maka tadi harus ke ATM. Atau yang kedua, minimarket. Dan yang penting sebenarnya, setiap para pengguna jalan tol harus mengingat saldo terakhir mereka. Betul. Begitu mungkin ya, Pak ya? Betul, Pak. Jadi kalau misalkan, kalau di video pertama tuh sambil kita bicara dengan Pak Lukman terkait dengan teknologi GTO, itu kan dibahas bagaimana mereka
si kartu ini menyimpan saldo begitu kan. Nah, tapi dan perkembangan zaman yang begitu cepat, era teknologi, kita kalau mau pergi kemana tuh ada perkiraan tarif tol yang harus kita bayar. Betul. Kalau paling tidak kita tidak ingat saldo terakhir, paling tidak sebelum masuk tol kita harus isi dulu sesuai dengan. Betul. Begitu ya, Pak ya? Betul. Jadi kita masuk tanpa halangan. Ya. Nah, pertanyaan saya berikutnya, Pak Agus, pengalaman Pak Agus di ruas tol Bocimi ini. Siap. Ini di gerbang tol mana yang paling parah terjadi saldo kurang? Saldo kurang paling parah terjadi salah satunya di Caringin Utama ini. Oh, Pak. Di sini, Pak, yang itu menuju ke arah Sukabumi atau yang sebaliknya? Apa masuk dua-duanya, Pak? Pun keluar juga sama, Pak. Sama, Pak ya? Sama. Jadi banyaknya orang di sini tapi pada saat kalau buat di Caringin Utama ataupun Bocimi sih kalau buat di Intran ataupun tempat pintu masuk gitu yeah, kan, yeah, yeah. Dia kan cuma masukin ID. Oh, jadi nggak ada masalah. Nggak ada, tapi kita langsung kasih lihat gitu, Pak. Oh. Di TFI ataupun disebutnya CDP atau bisa ngasih lihat saldo. Betul, kita kasih lihat saldo. Oke. Okay. Jadi kalau misalkan yang punya NFC, yeah. Paling tidak begitu dia tap in entrance masuk ya, ya masuk. Ke Caringin Utama menuju ke Sukabumi. Betul. Dia bisa tahu saldonya dia berapa. Bisa tahu saldonya di situ ada. Kalau kurang dia tambah lagi lah. Betul. Jangan masa sampai belum. Dia kurang saldo. Oh, gitu. Jadi dia ada kesempatan untuk mereka memanfaatkan itu ya. Betul. Oke, itu satu. Terus kalau pernah sepanjang apa Pak pengalaman di Bocimi akibat saldo kurang kan? Lumayan Pak. Lumayan, akibat ya? Saldo kurang ataupun seumpamanya ya. Kebetulan yang dengan handphonenya support NFC gitu Pak ya. Oh, dia ngisi sendiri. Ngisi sendiri itu kan menyebabkan kemacetan lumayan Pak. Oh, pengalaman Bapak tuh mereka tuh sebenarnya kalau ngisi sendiri pakai NFC baru ngisi di gerbang tol ya. Ya. Itu dia makan waktu berapa menit? Lumayan Pak. 5 menit mah lumayan. Ada juga sampai 5 menit ya. Ada 5 menit. Kadang-kadang nunggu sinyal dapat apa enggak. Ya, betul gitu. Soalnya kan dia kan pakai internet kan. Betul. Apalagi kalau lagi padat, crowded, internet juga kadang-kadang jadi susah. Betul. Rebut-rebutan sinyal. Betul. Makanya kalau seumpamanya pas ada yang top up, ya udah kita tutup aja. Oh. Soalnya lumayan panjang gitu loh. Tapi kalau Bapak sendiri pernah enggak ngalamin? Misalkan lagi menjadi pengguna tol biasa gitu. Terus lupa nih. Lagi ngisi saldo. Alhamdulillah belum ada Pak, kita antisipasi duluan. Ah, cerdas. Berarti Pak Agus adalah termasuk yang memang ya karena mungkin terbiasa menangani ya. Sehingga membiasakan diri untuk lebih dulu betul. Menyiapkan diri sendiri ya. Betul. Oh. Jadi sebaiknya pemirsa semua juga bagi yang ingin melakukan perjalanan, maka harus seperti yang Pak Agus lakukan, cross check dulu Pak. Apa yang biasa Pak Agus lakukan? Mungkin juga bisa jadi saran untuk pemirsa atau pengguna jalan gitu kan. Sebelum pemberangkatan ataupun kita sebelum keluar ya, yeah. Kita pastiin dulu Pak. Mm-hmm. Saldo kita tuh benar-benar ada apa kurang gitu. Iya, 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 iya. Kita pastikan. Kayak gitu ya. Nah, dampak antrian panjang selain antrian panjang dari saldo habis. Ada dampak lain enggak yang mungkin pernah dirasakan di penanganan selama di Bocimi ini? Kalau buat contoh nih Pak, kalau di tempat lain Pak, ada yang sampai klakson panjang, gitu. Ada yang sampai berantem Pak. Benar. Di sini ada nggak? Ada Pak. Ada juga ya? Ada. Saking keselnya. Gitu. Tapi ada nggak yang lucunya yang kedua nih Pak? Kalau di tempat lain, udah kesel-kesel nih. Woi, yang benar loh, isinya gitu kan? Ternyata pas dia ngisi, pas dia bayar, dia juga saldonya kurang ya. Pak. Ada jadi, kejadian Pak. Ada juga gitu. Masya Allah. Berarti emang sama aja penyakitnya ya? Sama Pak. Ya Allah, jadi udah marah-marah juga dia. Ya, bilangin ke depan, wah yang bikin lama lo gitu kan. Betul. Ternyata dia sendiri saldonya habis. Ya. Beneran Pak? Beneran habis Pak. Terus gimana tuh kalau waktu itu Bapak yang Bapak saksikan gimana tuh? Nah kalau buat Bocimi sih kebetulan ya, kita ada yang spesial nih di Bocimi. Ah, apa tuh? Apa tuh? Buat mengurai kemacetan tuh kita ada permintaan dari pihak BUJT kita ya. Iya, iya, iya. Ada sebuah kartu yang dinamainnya dengan second card. Second card? Second card. Oke, oke, oke. Buat mengantisipasi kemacetan, Pak. Akibat dari saldo habis ini? Saldo kurang. Saldo kurang atau saldo habis gitu ya? Betul. Oh, ada namanya second card. Second card, gimana Pak. Sistem yang berjalan itu gimana, Pak? Dengan anggaplah saya habis nih. Nah, terus ditawarin misalkan Bapak. Second card. Terus gimana prosesnya berjalan?
Jadi dengan second card itu cara kerjanya yang penting ada ID entrannya, Pak. Ada ID entran, pas kita tapping, saldonya kan kurang nih. Nah, kita pakai kartu second pas pembayarannya. Card, betul, tapi dengan pembayaran tunai. Oh, tunai. Ke operator yang membawa second card. Siap. Ini solusi yang diberikan. Betul. Oke, dari khusus yang ada di Tol Bocimi ya. Jadi kalau pengguna jalan lewat tol lain belum tentu ada ya. Betul. Jadi ini ada di Tol Bocimi saja. Oke, itu salah satu hal lah yang untuk bagaimana caranya. Karena penyakit tadi juga ada di sini gitu kan. Betul, Pak. Orang udah marah juga ternyata dia juga lupa saldonya juga habis gitu kan. Waduh, kacau. Saya kira cuma di tempat lain juga. Itu ternyata di sini juga penyakitnya enggak jauh beda. Sama, Pak. Global juga masih global juga luar biasa nih. Jadi solusinya kurang lebih demikian ya. Betul. Mau nggak mau memang. Nah kalau inovasi ini kira-kira yang dikembangkan selain second card gitu. Apakah bagi pengguna jalan ada cara lain gitu Pak untuk yang selain tadi disebutkan minimarket, ATM. NFC terus second card tadi. Apakah ada cara-cara lain yang mungkin ke depan sedang dipersiapkan gitu? Kalau buat persiapan sih insya Allah buat ke depannya lagi kita progres nih buat pembayaran kiris. Supaya bisa langsung. Betul. Kayak di kayak tempat-tempat parkir gitu ya, Pak ya? Betul. Kalau tempat parkir kan misalnya kita yang penting kita masuk nih. Begitu kita tap kan keluar tuh ya. Betul. Begitu keluar nanti ada barcode tinggal. Tapi itu juga bakal jadi masalah kalau bagi yang lokasi yang sinyal internetnya bermasalah ya, Pak? Betul. Kemungkinan ya. Tapi itu kalau kita bicara lagi ke, mohon maaf agak mundur lagi ke episode awal yang saya bicara dengan Pak Lukman terkait dengan sistem gerbang tol otomatis, tetap saja kris ini juga belum bisa mempercepat ya. Itu ya, karena memang nanti dia akan lebih banyak, mohon maaf, lebih ke sinyal internet kan. Kecuali kalau memang misalkan di gerbang tol tersebut menyediakan free internet gratis yang mungkin bisa mendorong supaya internetnya bisa terjamin gitu kan. Tapi yang biasanya terjadi kan di beberapa titik ada yang sinyalnya tuh kurang gitu Pak soalnya. Kecuali mungkin kayak tadi kalau kita bicara cuma lokal-lokal ya, yang kayak misalkan bisa dipastikan di sini nggak ada masalah internet, mungkin aman lah ya. Aman. Bisa dipakai kris dan lain sebagainya. Tapi kalau tempat-tempat yang lain mungkin harus diperhatikan juga tentang hal tersebut begitu Pak ya. Bocimi insya Allah buat internet aman sih, Pak. Aman semua Pak? Aman. Untuk dari Caring Utama sampai ke Parung Kuda aman? Aman Pak. Udah pernah dicoba Pak? Udah pernah dicoba. Jadi kayak untuk misalkan pada saat pengisian top up aman semua? Nggak ada halangan, nggak ada kendala? Aman. Aman. Berarti bagus banget Pak ya? Insya Allah Pak. Insya Allah ya? Insya Allah. Baik, berarti ini memang buat pemirsa semua untuk diketahui bahwa proses atau cara untuk mengisi saldo itu demikian. Ya. Meskipun lagi-lagi sekali lagi adanya solusi tadi yang diberikan oleh Tol Bocimi, mungkin Pak Agus juga bisa menyarankan tetap harus dari pengguna jalan tuh perhatikan saldo itu sebelum di gerbang tol. Ya, bener ya? Dulu, Pak. Ya, agar fungsi dari gerbang tol otomatis itu berfungsi sebagaimana mestinya. Betul. Kan GTO itu mempercepat bukan memperlambat. Betul. Ya Pak ya? Betul. Kalau GTO jadi kendala juga akibat para penggunanya, ya kan? Karena kan tadinya kita ingin mempercepat transaksinya. Betul. Tapi sudah ada fasilitasnya tapi ternyata nggak difungsikan, maka ini tidak berjalan sebagaimana mestinya. Betul. Pak Agus, bisa kasih terakhir mungkin untuk para pengguna jalan terkait dengan ya bisa dibilang resume lah ya, penyampaian tadi bagaimana cara untuk mengisi saldo dan himbauan kepada pengguna jalan. Gimana Pak Agus? Silakan. Kalau himbauan sih buat para pengguna jalan, yang pastinya sebelum kita memasuki gerbang tol, kita harus disiapin dulu dah dari segi kartunya, dari segi tolnya gitu. Diusahakan saldo kita cukup. Betul. Tapi betul. Kita nggak trouble, gitu. Membuat masalah ya. Betul. Kita tidak jadi membuat kita masalah. Gitu, Pak. Meskipun kita udah marah-marah pun, ingat gitu ya. Betul. Bahwa belum tentu kita itu benar. Karena ternyata banyak kejadian yang sama juga ya. Betul. Udah marah-marah, woi lama lu. Ternyata begitu dia ngetap sama juga saldonya habis. Malah masalah juga ya. Baik itu pemirsa, ini pengalaman langsung bahwa ternyata saya pikir cuma di beberapa ruas tol lain aja yang di sana, ternyata di ruas tol Bocimi pun sama. Mudah-mudahan dengan share pengalaman ini bisa menyadarkan para pengguna jalan tol dimanapun berada
sekali lagi bahwa saat ini kita udah di zaman yang sudah berubah, sudah tidak lagi pakai manual ya Pak ya. Betul. Kalau di manual dulu mungkin harus waktunya bisa sampai menit-menitan. Betul. Dengan adanya otomatis kita hitungannya detik ya Pak. Detik Pak. Detik. 0, Pak. 0, sekian bahkan ya kan. Makanya diharapkan bagaimana caranya kita bisa memfungsikan GTO ini dengan baik adalah dengan tertibnya kita mengisi saldo. Betul. Atau memastikan saldo kita cukup. Selalu cukup. Terima kasih banyak Pak Agus. Siap. Atas perbincangan sama-sama kita pada kali ini. Dan mohon maaf jika ada yang kurang berkenan untuk pemirsa semua. Silakan jika ada yang masih jadi unek-unek atau penasaran, silakan tuliskan di kolom komentar. Kita ketemu lagi di video berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak Pak Agus.